Hai semuanya, di video kali ini kita akan ngecat alat load test yang namanya jack. Sebelum dicat, kita bersihkan dulu pakai angin, pakai kompresor, pakai angin itu biar kotoran-kotoran hilang, air kotoran debu semua hilang. Baru nanti kita cat dengan cat warna hijau atau cat dasar. Nah, kita tunggu, kita bersihkan dulu. Nah, sekarang ini waktunya ngecat. Ini sekarang ngecat dasar dulu. Cat dasar kita pakai warna hijau. Nah, warna hijau dulu, nanti barulah warna kuning. Nah, kita cat dulu sampai habis. Satu-satu. Sampai habis. Nah, kita tunggu sampai cat nanti habis, sampai ngecatnya habis. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Cat dasar. Nah, kita cat pakai warna hijau. Nah, ini. Warna hijau dulu dicat. Tunggu sampai kering dulu. Sampai kering dulu. Nah, ini kawan-kawan, ini namanya jack 250 tan. Nah, ini yang ini. Nah, yang kecil ini, nah ini namanya jack 200 tan. Dengan yang ujung itu pun sama, namanya jack 200 tan. Kita tunggu sampai kering dulu. Sekarang tadi sudah cat hijau, cat dasar. Sekarang kita cat yang cat aslinya. Kita mau cat yang warna kuning. Ini mau cat yang betul-betul, soalnya yang kalau nanti tidak halus pun tidak bagus juga catnya. Jadi kita mau cat yang betul-betul bagus, yang halus.
Oke teman-teman, inilah hasilnya yang cat yang warna kuning. Nah, ini juga sudah semua, sudah siap. Yang tadi pertamanya cat warna hijau, sekarang yang kedua warna kuning. Nah, inilah hasilnya. Itu atas ada kertasnya, buat penutup saja itu boleh dibuang nanti. Itulah hasilnya. Oke lah teman-teman, inilah video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis. Tolong di subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih.